Tempat penitipan suami juga ada di Maros, Sulawesi Selatan. Lokasinya yang berada di tepat di pintu masuk sebuah pusat perbelanjaan membuat warung kopi ini menjadi salah satu tempat favorit para suami yang mengantarkan istri dan anak berbelanja. Di warung kopi Daeng Tene, pengunjung akan disuguhi beberapa menu kopi yang disajikan khusus bagi para suami. Salah satunya adalah kopi stamina jebret. Perpaduan jenis kopi robusta dan arabica yang dicampur dengan kuning telur ayam kampung dan susu kental manis menjadi sajian yang paling diminati para suami. Hampir setiap perbelanjaan pasti singgah di sini. Oh, dititip ke sini ya? Iya. Ya, menikmati kopi stamina jebret biar tambah. Para istri yang sedang berbelanja di mall mengaku merasa aman dengan menitipkan suaminya di warung kopi karena lokasinya yang strategis. Ya, dititip di sini. Dititip di sini. Supaya aman. Supaya aman ya. Meski warung kopi ini sudah buka lebih dari 1 tahun, namun julukan baru sebagai tempat penitipan suami ternyata memberi keuntungan tersendiri bagi pengelolanya. Sebenarnya kalau untuk penitipan suami itu inspirasinya baru datang sekitar 2-3 bulan yang lalu ya Pak. Mm-hmm. Karena para suami yang memang berbelanja di Grand Mall Maros ini, dia menunggu istrinya berbelanja di warung. Harga menu kopi yang ditawarkan pun masih terjangkau karena berkisar antara Rp13.000 sampai Rp15.000. Muhammad Bakri, Maros, Sulawesi Selatan.